Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu, rahayu, rahayu Alhamdulillah para pemirsa Para netizen dan juga para pemerhati Di cuplikan awal Di konten Padipuan Gaul tadi Bisa disimak ada sebuah fenomena langka Dimana terlihat cahaya Seperti halnya cahaya Dari langit Namun membentuk Seperti halnya sebuah sinyal Di dunia manusia begitu dan itu fenomena itu sendiri berasal dari sebuah negeri besar, negeri adidaya yang sempat dikirimkan dari netizen kepada saya. Baru saja tadi masuk dan alhamdulillah kita akan cross-check untuk buat konten di kesempatan kita kali ini. Dan mungkin dari banyaknya yang menyampaikan dari pakar keilmuan di sana, menyampaikan bahwa itu adalah salah satu tanda bukti bahwasanya eksistensi dari satelit-satelit mereka sudah nampak seperti itu power kekuatan dan bahkan mungkin bisa digunakan untuk persenjataan atau hal-hal lain dan benarkah itu mutlak dari apa namanya satelit atau ada sesuatu hal di mana itu memang kuasa Allah yang ditunjukkan kepada hambanya dan di mana dari kuasa Allah itu sendiri membawa sebuah pesan-pesan bagi kita sebagai manusia dan semoga kita nantinya pun bisa tetap mengambil dari hikmah kejadian ini dan tak lupa juga kami sapa pemirsa semuanya yang saat ini sedang banyak masalah yang sedang sakit semoga diberikan solusinya masing-masing yang sedang sakit diberikan kesembuhannya masing-masing dan tentu saja yang sedang menjalankan ibadah bulan suci puasa Ramadan di tahun 1444 Hijriah semoga dimudahkan semuanya dan diberikan kekuatan jasmani maupun rohaninya begitu. Dan alhamdulillah di kesempatan ini pun saya masih ditemani mediator yang dahulu kala jombloan sekarang tidak yang bernama Mas Hamid. Gimana kabarnya Mas Bray? Alhamdulillah Pak Didi -Di, sehat, <laughs> baik, dan tetap semangat. Hmm. Tapi glowing ini Alhamdulillah. Rasa rehasinya apa tuh? Mancing mas paling. Mancing? Sering mancing. Terus sehat. kalau untuk saya gimana gigit jari berarti? Sabar saja mas. Ada waktu tersendiri. <laughs> Ada waktu tersendiri. Jumblu-jumblu banyak mas temannya. Tenang saja. Oke. Okay. <laughs> <laughs> sehat mas ya? Alhamdulillah sehat. Siap di kesempatan konten siap, kali siap. ini. Ya mungkin untuk pemirsa sedikit narasi yang sudah sangat jelas dan gamblang dimana kita nanti pun tetap semoga saja bisa memiliki keyakinan iman Islam yang kuat dan semakin bertambah dari ibadah-ibadah kita di kesempatan kita setelah melihat konten-konten ini begitu mungkin itu saja kami mohon izin mohon doanya semoga diberikan kelancaran dari awal hingga dari video kita nanti dan bermanfaat amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat, dengan izin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin. Assalamualaikum malaikat tasbih mutiara asma. Tolong dibantu. Ditarikkan salah satu gaib yang benar-benar tahu. Dari kejadian munculnya cahaya yang saya tunjuk ini yang berada di wilayah negara Adidaya, yang asli salah satu gaibnya. Dihadirkan. So. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jika anda bukan golongan jin muslim otomatis berapapun lapisan yang kamu miliki sekarang otomatis jadinya terbuka seluruhnya salamuala muhammad otomatis salam itu kembali kepada dirimu jika kamu fasik atau golongan jin siluman iblis fasik otomatis tubuhmu juga terpotong-potong salamuala muhammad salamuala muhammad salamuala muhammad anda disipu yang asli, dan mati terbelah dan diproteksi sampai nanti sampai selesai dan tidak bisa menyedot energi dari manapun dan siapapun orang-orang di sini. Salamualaikum. Terima kasih banyak anda sudah hadir ke sini. Mohon tidak. maaf bila kiranya saya kurang begitu sopan di hadapan anda karena di dunia gaib kan banyak sekali tipuannya kan begitu mbak benar sekali hmm. dan tidak apa-apa hmm. ini semuanya juga sudah kehendak Allah hmm. saya diutus dari golongan cahaya hmm. untuk sedikit menjelaskan apa yang terjadi di kejadian itu hmm. walaupun hmm. Dari golongan kami, hmm. sebagai golongan goib, hmm. yaitu golongan jin, ha. tidak bekerja di kejadian itu. Hmm. Yang bekerja selain dari golongan kami. Hmm. Tetapi jika dari golongan yang bekerja langsung itu datang ke sini, hmm. itu akan menimbulkan huru hara hmm. di antara kalian kepada umat-umat yang lainnya. Oh. Maka dari itu, golongan jahil hmm. mengutus salah satu dari golongan kami untuk datang ke tempat ini masuk dalam jasad yang saya tempati sekarang. Oke, terima kasih banyak mbak sudah disampaikan begitu lugas bebas Anda menyampaikan tentang mengapa Anda yang hadir ke sini kan begitu. Kalau boleh saya tahu lebih jelas bahwa Anda tadi menyampaikan jin, apakah ada golongan jin benar? Begitu. Alhamdulillah, saya golongan jin. Dan sudah, sudah muslim? Alhamdulillah, saya sudah menjadi muslim. Hmm, kalau boleh saya tahu, Anda posisi bertempat tinggal di mana untuk sekarang ini? Saya berada di atas di atas alam kayangan begitu pernah. hmm, apakah dulu pernah hidup di muka bumi ini saya tidak pernah Ripon? saya asli dari kayangan oh asli penghuni kayangan oke okay. saya mau izin dengan izin dihadirkan makanan minuman subuhan yang asli yang tidak bawa dampak berikut pada jasad media dimasukinya kenapa mbak tidak apa-apa itu, nah, itu hanya yang ganggu. saya oh pusaka tolong jika ada penyusupnya otomatis keilmuannya di upgrade bisa menghancurkan dari penyusup atau pengganggu yang mengganggu di proses mediumisasi kali ini saya izin untuk membersihkan penyusup-penyusup silahkan yang ikut masuk dalam jasad yang saya tempatkan sekarang silahkan semua golongan-golongan iblis yang berasal dalam tubuh manusia yang ikut menyerang ke tempat ini yang tidak terima jika informasi itu diketahui di yang umum oh, semuanya terikat kembali kepada jasad yang ditempati menjadi Alhamdulillah sudah, sudah dibersihkan. Ya, terima kasih bertambah jadi power. Suguhannya so, otomatis semuanya bisa dinikmati dengan tenang sebagai nyaman. Terima kasih atas yeah. semua yang diberikan. Iya silakan Ba, sambil dinikmati dahulu. Saya juga izin menikmati suguhan yang memang Semilai nyata dari saya. <tuh> <tuh> Bagaimana soal rasa yang mungkin Anda rasakan saat menikmati suguhan seperti itu? Sama. Nah, ada makhluk gaib. Sama. Sama. Seperti halnya dari makanan hmm. ataupun minuman yang diberikan kepada golongan kami. Hmm. Ketika sudah masuk dalam agama Islam. Oh, jadi gitu. Dan tetap makhluk gaib itu makanannya gaib ya? Benar. Sekalipun dikasih makanan nyata, nanti yang dimakan tetap saripatinya saja. Benar sekali. Hmm, seperti Dan halnya. Saripati yang dimakan. Hmm. Seperti halnya di Nusantara, banyak itu yang namanya, apa namanya, memberikan, entah itu suguhan, sembahan. itu kan nyata makanannya makanannya, itu, itu yang diambil hanya sari-sari pati. makanan-makanan hmm. yang diberikan hmm. manusia, ataupun minuman-minuman yang diberikan dunia manusia, hmm. bukan hanya manusia memberikan hmm. pisang, kemudian hmm. pisang itu hilang, tidak seperti itu, hmm. hanya sari-sari pati yang ada di dalam pisang itu saja yang hmm. disedot dari golongan oh dan mungkin jika setelah Sari pati pisang itu hilang pisangnya kan hambar gitu saat dimakan manusia oh Dia jadi tidak ada rasa hmm. di dalam pisang itu kadang gini mbak yang namanya manusia itu kan banyak menggunakan akal mereka berpedoman kuat dengan akalnya jika tidak masuk akal otomatis informasi itu menjadi ya perdebatan lah dan ini dan itu kan begitu itu sudah wajar hmm. dan sudah normal hmm. manusia lebih mengandalkan apa yang ada di dalam pikirannya hmm, dia okay. tidak memandang jauh hmm. apa yang dinamakan ilmu, hmm. alam ilmu oh gitu ya terima kasih banyak lalu begini satu hal ini sambil anda boleh menikmati dulu saya tak bercerita sedikit di akhir-akhir kemarin tiga hari yang lalu di nusantara ada fenomena di luar negeri di negeri USA atau negeri adidaya sebutannya itu ada fenomena juga yang sempat dikirimkan rekan netizen kami kepada saya di mana fenomena tersebut adalah munculnya cahaya yang berbentuk seperti sinyal namun wujudnya itu sangat berbeda dan diketahui banyak dari golongan para pakar ilmuwan yang mengetahui dengan kemampuan ilmu dan pikirannya bahwasanya itu sebuah radar sinyal kan begitu Apakah itu sebenarnya hanya radar sinyal yang mungkin bocor atau bagaimana? Atau dari sudut pandang gaibnya seperti apa sih? Bisa diceritakan? Memang yang dikatakan manusia mm -hmm. itu tidak ada salahnya. Terus kebenarannya Terus. itu ada. Terus, tetapi teknologi yang dibuat di negara sana, mm -hmm. di mana teknologi itu ditaruh di atas sana, mm -hmm. itu menyebabkan efek yang sudah kamu lihat. Oh mana? efek itu adalah pertempuran mm -hmm. antara golongan hitam dan golongan putih mm -hmm. karena dari efek yang ditimbulkan teknologi manusia yang di atas sana mm -hmm. itu jika diteruskan mm -hmm. itu pasti akan memusnahkan manusia Nah untuk saya mengatakan memusnahkan manusia Mengapa? itu tidak berarti mm. manusia itu bisa mati semuanya tidak ah. tetapi di dalam apa yang dimiliki manusia itu hmm. tidak akan berfungsi jika alat yang dibuat di negara sana itu sudah berkembang di atas sana. Oh, teknologi kami yang kami gunakan yang sudah tersebar di dunia begitu. Contohnya handphone, jika nanti peperangan itu semakin kuat dan semakin dimenangkan dari golongan cahaya, otomatis teknologi itu akan musnah. Benar sekali. Nah, untuk belahimindali, kalau untuk musnah, hmm. itu pasti. Mempunyai proses yang sangat panjang. Mm -hmm. Itu semua juga sudah akan dakwah allah. Uh -uh. Tetapi yang bisa dilihat jika teknologi itu yang dibuat di negara sana mm -hmm. sudah berhasil dikembangkan di atas sana, mm -hmm. otomatis negara sana otomatis lebih menggunakan teknologi yang sudah diciptakan mm -hmm. daripada apa yang telah dimiliki manusia. Oh. Apa yang telah dibuat di dunia manusia ini. Entah Jadi... itu akal pikirannya, mm -hmm. ataupun tenaga manusia. Mm -hmm. Itu tidak akan bisa digunakan. Akan mm -hmm. mati semuanya. Oh. Dan dari alat-alat mm -hmm. yang kalian gunakan setiap hari, mm -hmm. itu pasti celah-celahnya akan bisa diambil di negara sana. Mm -hmm. Karena tujuan utama dari pembuatan salah satu alat yang ada di sana, mm -hmm. itu adalah mendeteksi kegiatan manusia-manusia yang ada di seluruh dunia ini. Astagfiru'ah Jadi tujuan. Dari pembuatan satelit tadi itu untuk mengetahui kegiatan apa yang dilakukan manusia di dunia ini. Benar. Sehingga manusia yang ada di sana dengan akalnya itu bisa nantinya meningkatkan daya. Entah itu ekonomi ataupun daya saing. Sehingga di sana lebih menjadi negara adidaya begitu. Benar sekali. Nah, untuk pilih mindali. Dan manusia-manusia pintar yang ada di sana. Mm -hmm. Itu menyebutkan mm -hmm. alat yang dibuat. Itu adalah untuk kesejahteraan kesejahteraan manusia, hmm. entah itu di negara sana hmm. ataupun di seluruh dunia. Hmm. Tapi jika orang itu mengetahui, uh -huh. orang itu membuat, itu hanyalah untuk melembutkan apa yang ada dalam energi manusia. Oh, diganti dengan teknologi. Teknologi itu yang akan bekerja di sana. dan untuk bisa memonitor, memonitor manusia-manusia yang ada di seluruh negeri ini. Hmm. Oh, oh jadi ada sebuah kabar juga, Mbak, di dunia manusia menariknya begini. Bahwasanya dalam tubuh manusia itu kan tak terlepas dari sudut pandang gaib, ya, entah ya. itu Berarti pada intinya mereka itu dengan kemampuan akal, ilmunya akan menghancurkan dari bagian tubuh dalam manusia gitu, Benar. dan menggantinya melalui entah itu chips atau apapun dari teknologi itu untuk dikembangkan di kehidupan manusia nyata. Ya. Dan jika itu sudah diretas mm -hmm. di dalam kehidupan manusia, mm -hmm. otomatis di dalam tubuh manusia ini akan terlahir setiap hari golongan iblis, Loh. tanpa dari manusia-manusia itu melakukan tajat, perbuatan maksiat, mm -hmm. ataupun perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu Wa SWT. Nah, untuk Itulah kritikan di negara sana. Dengan teknologi-teknologi yang dia buat, mm -hmm. semata-mata dia ingin mengembangkan dunia manusia dan teknologinya, mm -hmm. tapi tujuan utama tidak seperti itu. Mm -hmm apalagi di negara ini hmm. ada kaitannya dengan kejadian ini. Hmm. Ia sudah mengetahui hmm. bahwa kebangkitan dunia ini hmm. adalah dari negeri ini. Loh. Maka salah satu membuat salah satu cara hmm. untuk mengetahui apa yang diperbuat manusia-manusia yang ada di negeri itu adalah salah satu alat yang dia taruh di atas sana. Hmm. Yang dari sebab itu hmm. golongan cahaya dan golongan hitam itu bertempur secara hebat hmm. dari golongan cahaya. Hmm. Itu membela mati-matian golongan umat manusia. manusia yang ada di dunia ini. Ya. Subhanallah. Dan itu juga ada kaitannya. Hmm. Dengan sang penguasa alam raya. sang yang ada di Apa kaitannya? Untuk mempertahankan hmm. umat yang ada di seluruh negeri ini. Subhanallah. Jadi secara gak sadar dan gak langsung manusia itu sebenarnya sudah apa namanya dibantu dari sudut pandang gaib tadi begitu, ya. dari golongan malaikat yang memang diperintah langsung diutus dari sang pencipta itu Allah begitu. Benar sekali. Subhanallah. Dan jika nantinya hmm. seseorang yang sangat mulia di mata Allah itu sudah muncul, mm -hmm. pasti dari golongan cahaya hmm. ataupun golongan hitam yang ada di sana ataupun di seluruh pelosok negeri. Ataupun hmm. seluruh pelosok dunia hmm. itu akan bertempur secara hebat. Hmm. Dan tidak akan ada yang bisa mengendalikan. Oh, dimana? Jika sudah pertempuran itu sudah berlangsung, so. hmm. manusia tinggal memilih. Antara jalan dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hmm. ataupun dari golongan Dajjal. Hmm. Dan berarti dari kejadian ini itu ada rangkaian kaitannya antara pasukan. Mohon maaf, ada akhir zaman dan pasukan musuhnya begitu hujan nakal hmm. dari pertempuran itu golongan hmm. jaya hmm. juga sudah izin dengan beliau hmm. oke okay, terima kasih terus gini mbak kadang kami manusia dengan keterbatasan sambil diminum silahkan <tuh> dengan keterbatasan akal dan keterbatasan kemampuan untuk memahami daripada sebuah wahyu kan gitu kami juga kadang kalanya itu ya tidak tahu bahwasanya di bulan sebulan sekarang ini itu kan kon apa disampaikan dari golongan alim manusia bahwasanya iblis itu terikat ya kan begitu tapi yang anda sampaikan ternyata ini ada pertempuran hebat lalu apakah iblis itu memang sekarang ini memang masih bisa berkeliaran bebas atau memang ada yang terikat bagaimana bisa disampaikan di bulan suci Ramadan mm -hmm. memang gulungan-gulungan iblis yang ada di atas sana mm -hmm. itu sudah terikat semuanya mm -hmm. tetapi gulungan-gulungan iblis yang ada di dalam tubuh manusia mm -hmm. itu masih bebas berkeliaran mm -hmm. di mana iblis yang ada di dalam tubuh manusia itu kekuatannya juga berbeda-beda mm -hmm. ada yang sama mm -hmm. menyamai gulungan iblis yang di atas sana, yang diikat sana, hmm. yaitu iblis. Iblis, yang dimana iblis itu berada di dalam tubuh manusia, yang dimana manusia itu sering menggunakan akal dan pikirannya, hingga dia sangat pandai begitu. So, dan dari kejadian ini, berarti iblis yang membantu seorang manusia untuk bisa menciptakan sebuah teknologi itu pun ternyata tidak terikat dalam begitu. Nah untuk bila dia masih bisa mengendalikan mm -hmm. dari jasad yang ditempati mm -hmm. di mana jasad itu bisa mengendalikan seluruh negerinya mm -hmm. ataupun negeri-negeri yang ada di dunia ini. Oke okay, terima kasih dan itu pun semuanya kan kami mengimani bahwasanya itu semua sudah takdir dan ya, kehendak Allah kan begitu ya, benar dan sekali. itu juga kuasa Allah. Itu semua mm -hmm. sudah takdir yang dirancang Allah. Hmm. Sambil dinikmati dulu, Mbak. Silahkan, dan kalau boleh, saya bertanya sedikit, Mbak. Dimana dari kejadian itu pula berarti dari balap pasukan, bocah nakal tadi yang saya sebut bocah nakal itu sudah dimulai dari ujung sana. Begitu, sudah dimulai, hmm. tidak dari kejadian itu. Terus, tetapi... Semenjak dahulu kala, sebelum hmm. kejadian itu terjadi, hmm. sudah bermunculan pasukan-pasukan hmm. Dajjal hmm. yang sudah masuk dalam tubuh manusia tanpa dari manusia menyadarinya. Hmm. Oke, okay. lalu Mbah, dampak apa dari peperangan itu kepada dunia manusia di kala itu? Dan mungkin yang masih dirasakan sampai sekarang ini, mungkin hmm. dampak yang ditimbulkan yang bisa diterima manusia. Hmm. Bahwa cuaca ataupun energi yang ada di dalam tubuh manusia yang ada di sana. Mm -hmm. Ataupun yang ada di sana. Yang sedang mengalami pertempuran mm -hmm. dengan saudaranya sendiri. Mm -hmm. Itu tambah panas. Astagfirullahaladzim. Dan semakin banyak menciptakan gulungan-gulungan hitam. Mm -hmm. Menciptakan pusaran-pusaran hitam. Gulungan-gulungan mm -hmm. iblis. Untuk memperkuat. Di mana? Nanti. Seseorang yang sangat mulia di mata Allah hmm. itu sudah muncul. Hmm. Oke, okay, terima kasih banyak sudah disampaikan dari hal itu. Lalu begini yang mungkin saya rasa agak nyeleneh. Pertanyaan dari saya selanjutnya begini: sambil dinikmati dulu, Mbak, tidak usah tegak. Ya. Jika ada penyusup, otomatis langsung terlempar. Menguap jika ada penyusupnya, otomatis menguap. Dan saya juga izin bertanya begini, Silakan. dari apa yang di pola pikir manusia yang dikatakan manusia sebagai ilmuwan atau sosok profesor atau siapapun lah yang memiliki daya pikir, ide, sampai seperti itu. Berarti dari tingkatan golongan yang membantu itu sangat, sangat tinggi seperti yang Anda sampaikan. Benar. Gitu. Hmm. Sudah sangat-sangat tinggi. Hmm. Di mana golongan itu hmm. dia mengalami pertempuran dengan golongan Astagfirullahaladzim Lalu dampak apa yang dirasakan dari jasad orangnya yang dibantu dari Golongan tingkatan tinggi dari golongan Iblis tadi Tidak merasakan apa-apa Tidak terdampak apa-apa Karena saking begitu kuatnya benteng power pakernya. Ya. Astagfirullah Tetapi hmm. jika suatu saat hmm. Allah sudah menurunkan Azab hmm. ataupun bencana hmm. Dari mereka-mereka entah itu keilmuannya Ataupun yang telah dimiliki, dalam akal kiranya hmm. itu akan hilang. Hmm. Terdesak, hmm. tidak bisa berbuat apa-apa. Oke, okay. ya, yeah. apa yang dia bumbung selama ini, hmm. apa yang dia gali keilmuan hmm. yang ada di dalam raganya, itu hmm. pasti akan hilang sekejap. Astagfirullahaladzim, ketika anti golongan iblis untuk mengambil rusuknya oh. menjadi tawanan selama... Alhamdulillah. Iya, 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 iya. Lalu, Anda sebagai makhluk gaib, saya manusia yang berada tinggal di Nusantara. Kan mungkin saya tidak mengetahui info bahwasanya dari pola pikir manusia yang ada di sana yang saya sampaikan sebagai ilmuwan dan gini. Apakah mereka juga pernah mempraktekkan dari apa yang diinginkan atau dipikirkan di pikirannya? Pernah. Di mana dia pernah membuat sebuah apa namanya Tipu daya dari manusia mati bisa dihidupkan kembali dari masuk chip tadi? Bisa. Bisa? Ada. Dan itu normal Dan manusianya. itu sudah mulai dikembangkan. Astagfirullahaladzim. Lalu? Dan pasti rencana-rencana itu. Mm -hmm. Tidak diumumkan di kalayak umum. Mm -hmm. Hanya sebagian orang-orang tertentu. Orang-orang mm -hmm. penting saja yang ada di negara itu. Mm -hmm. Oke. Okay. Dan mungkin bagi kami manusia sangat ya agak sulit dijelaskan dengan akal, bahwasanya kematianlah tetaplah kematian. Ya. Tetapi ternyata masih digunakan dengan hal seperti itu masih agak bisa. Apakah nanti kelak manusia di dunia ini jika mengalami kematian di seperti itu kan akan tetap hidup selamanya? Tidak akan bisa. Manusia tidak akan bisa selama lamanya hidup. Hmm, terus apa yang dia buat? Mm -hmm. apa yang dia ciptakan nanti mm -hmm. suatu saat tidak akan bisa berfungsi mm -hmm. tidak akan bisa bekerja mm -hmm. karena dari apa yang telah dia buat uh. apa yang dia rencanakan mm -hmm. apa yang dia rancang mm -hmm. itu semuanya sudah banyak golongan iblis yang membantunya Astagfirullahaladzim jika golongan yang sudah membantu mm -hmm. sudah tidak diizinkan untuk membantu mm -hmm. negara sana akan hancur lebur oh yang di mana Manusia boleh bangga mm -hmm. negara yang ada di sana mm -hmm. itu menganggap bahwa negaranya negara terkuat di seluruh penjuru negeri mm -hmm. atau pen seluruh dunia. Mm -hmm. Tetapi tinggal ditunggu saja mm -hmm. waktu jika waktu itu sudah diturunkan Allah, negara sana akan hancur lebur. Nah untuk dengan negeri ini, Subhanallah itu rencana dari. Bukan kami manusia yang berencana. Bukan. Buka. Itu sudah kehendak oh, Allah subhanahu wa ta'ala. Mm -mm. Mau orang itu percaya mm -mm. ataupun tidak, mm -mm. itu urusan mereka. Mm -mm. Oke, okay, terima kasih sudah disampaikan seperti itu. silakan sambil dihikmati. jika manusia itu tidak terima, uh -uh. sudah dipastikan. Uh -uh. Jika orang itu mempunyai iman, imannya itu sangat tipis. Oh Dan jika itu orang tidak mempunyai iman, uh -uh. tidak mempunyai agama. Dari gulungan-gulungan yang ada di sana, yang akan menguasai jasadnya. Hmm, Oke, okay. terima kasih. Sambil dinikmati dulu, Mbak. Dan saya juga pernah mendengar kutipan bahwasanya ketiadaan ataupun kematian dari seorang ratu yang saya bayangkan ini. Terlihat, Mbak sang ratu besar yang sudah meninggal. Ya. Itu adalah bagian dari pemegang kunci kegaiban Dan beliau mungkin tidak mengetahui akan ya, tetapi itu rahasia dari Allah. Dan salah satunya lagi yang ada di negeri ini. Apakah itu benar? Saya tidak boleh menyebutkan. Oke. Okay. Bukan koridor saya mm. untuk menjawab mm. apa yang kamu tanyakan. Oke. Okay. Saya hanya diizinkan dari golongan cahaya mm. untuk menyebutkan mm. dari kejadian Oke, okay. okay. terima kasih sudah dihimbau dari info-info mungkin yang tidak berkenan tetap dijaga. Dari golongan kami mm -mm. itu juga ada batas-batas tertentu. Mm. Yeah. Jika kami menyebutkan, mm. kalaik, oke, okay. terima kasih. Tidak bisa, kami itu dengan seenaknya mm. menyebutkan, walaupun dari golongan kami mengetahuinya. Mm -mm. Ada unggah-ungguh tertentu mm. dari golongan kami. Oke. Okay. Saya setuju kalau soal itu. Lalu begini, yang mungkin lebih saya tanyakan dan tekankan ini Lalu bagaimana langkah manusia menghadapi era di mana zaman nanti manusia akan diberikan chips? Mungkin dampaknya sudah sangat jelas, iblis lah yang akan timbul. Lalu apa yang harus dipersiapkan dari seorang manusia di kehidupan dimulai dari sekarang ini? Yang harus dilakukan manusia hmm. saat ini. Hmm ataupun nanti hmm. sampai ajal menjemputnya tidak ada kata lain hmm. selain mendekatkan diri kepada Allah dengan cara bertaubat Diperkuat hmm. diperkuat iman hmm. yang telah dia miliki hmm. tidak tergoyahkan dengan apapun yang menjadi fenomena di negeri ini ataupun di seluruh penjuru dunia oh jadi itu yang harus dilakukan ya. Jika dari seseorang hmm. sudah memperkuat keimanan hmm. dari yang telah dia miliki, hmm. pasti apapun yang dia lihat, hmm. apapun fenomena yang terjadi, hmm. bencana yang akan terjadi, hmm. itu semuanya manusia sudah menyerahkan semuanya yang ada dalam hidupnya kepada Allah Subhanahu hmm. Tidak akan merasa heran, hmm. tidak akan merasa ketakutan. Hmm. Termasuk menghadapi fenomena yang akan terjadi Seperti itu kepada manusianya no. Subhanallah Oke okay. Ya 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 mungkin Bisa dicerna dengan akal Fikir dari setiap manusia yang menyimak Di kesempatan kita kali ini mbak Sambil dinikmati silahkan <tuh> Dan saya juga kemarin melihat Fenomena fenomena Agak langka di negeri hebat Adidaya tersebut ya di mana banyak dari para mereka pemimpin atau para mantan pemimpinnya itu saling beradu apakah itu juga dampak dari kejadian-kejadian yang sebelumnya terjadi Wabilusi yang kaitannya dengan ini juga mbak benar sekali oh jika mereka hmm. beradu argumen hmm. menyatakan bahwa kejadian ini adalah sebab ini hmm. golongan iblislah yang mengambil keuntungan dari itu oh karena itu juga salah satu pelicikan hmm. dari golongan iblis hmm. dan mungkin kalau beradu argumen di dunia manusia itu wajar tapi hmm. sampai mungkin beradu kemampuan bahkan beradu kekuasaan ya. itu dampak utamanya ya. dari argumen hmm. yang sudah tercipta di dunia manusia hmm. di suatu negara yang mengatakan negara itu adalah negara budaya hmm. dan demokratis negara. juga itu adalah salah satu golongan iblis hmm. untuk membuat di suatu negara itu hmm. menggunakan teknologi yang telah dia buat hmm. jika teknologi itu sudah saling diadu domba dengan negara lain hmm. seperti yang ada di sana hmm. golongan iblis yang mengambil keuntungan hmm. untuk menciptakan golongan-golongan hitam selanjutnya hmm. untuk memperkuat jika suatu saat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah membangkitkan hmm. ataupun sudah memperlihatkan manusia yang sangat mulia, mm -hmm. gulungan iblis juga pintar, uh. licik, mm. dia memperkuat gulungan iblis yang lainnya mm. untuk memerangi. Mm. dari umat-umat seperti kalian. Oh ya 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 ya, oke okay. sangat jelas kemana arahnya dan di mana posisi posisinya kan jelas, oke. Okay. Lalu satu dan fenomena-fenomena. heeh -fenomena mm -mm. yang akan datang mm -mm. itu pasti Manusia akan bertanya-tanya. Hmm. Kejadian apa ini? Kejadian hmm. apa ini? Itu pasti. Hmm. Yang ada di akal pikiran manusia. Hmm. Itu pasti. Tidak akan bisa dicerna nantinya. Tidak hanya di negara sana saja. <tuh> negara sana. Hmm. Di mana negara sana. Dianggap. Mersusuar akan bangkitnya. Umat Islam. Itu juga akan mengalami fenomena-fenomena. Yang tidak akan bisa dicerna di akal. Oh, jadi gitu loh, ternyata. Karena nah. itu adalah salah satu tanda hmm. di fase air zaman ini. Hmm. Manusia mau memilih hmm. di jalur Nabi Muhammad hmm. Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun di jalur Dajjal. Oh, berarti sangat sudah sangat jelas singkapnya arahnya hanya ada dua porsi gitu. Ya. Antara barisan ini hitam dan barisan ini putih nah. begitu saja. Apalagi. Hmm. Golongan-golongan hitam. Gerbang-gerbang. Mm -hmm. mm -hmm. Di seluruh penjuru. Mm -hmm. Sudah terbuka lebar semuanya. Mm -hmm. Oke. Okay. Dan mungkin gerbang-gerbang itu terbuka lebar. Dan dampaknya sudah nyata di dalam manusianya kan. Ya. Dan okay. jika manusia menganggap. Mm -hmm. Menunda-nunda. Manusia. Hah. Berjumawa. Mm -hmm. Umur masih segini. Mm -hmm. Masih lama saya mati. Itu adalah manusia yang paling rugi hmm. hidup di dunia ini. Ya. Yeah. Hmm. Di fase era zaman ini. Karena mengapa anda menyampaikan seperti itu? Karena umur itu tidak ada yang tahu begitu kiranya. Nah, sekali. Hmm, dan kematian itu bisa kapanpun, sekalipun manusia menggunakan akal, memakai chips atau apa tadi itu pun tidak menjadi jaminan juga. Tidak ada jaminan sama sekali. Oke. Okay. Itu adalah rancangan golongan Mm -hmm. di fase mm -hmm. lalu mbak, saya juga mendengar bahwasanya di sana juga itu, me apa namanya menyambut dari balap pemimpin mereka yang disebut tadi, ya. di atau bocah nakal aja begitu, apakah demikian adanya? sudah wajar, dan mm -hmm. nah, normal, mm -hmm. karena dari orang-orang yang ada di sana mm -hmm. itu sudah seperti kalian-kalian yang ada di seluruh negeri terbanding terbalik mm -hmm. Dan dikatakan kalian-kalian. Uh -uh. Sedikit banyaknya, mm -hmm. masih mengandalkan iman, mm -hmm. yang ada di sana. Tidak ada sama sekali. Oke. Okay. Lalu, menghadapi tipu daya-tipu daya seperti itu bagi kami manusia selain kami yang bertobat, apakah ada cara penyampaian dari Anjen dengan sebagai makhluk gaib kepada kami manusia? Selanjutnya untuk kami melakukan apa lagi begitu kiranya? Apa yang seharusnya kalian jalankan. Mm -mm. Kewajiban yang kalian jalankan. Mm -mm. Harus diperbarui setiap saat. Mm -mm. Apa yang salah diperbarui. Mm -mm. Dan jika kewajiban kalian sudah dijalankan dengan benar. Mm -mm. Apapun yang masuk dalam diri kalian. Mm -mm. Itu pasti ada yang membantu diri Oh begitu kiranya ya, itu okay. yang paling mudah hmm. yang saya sampaikan kepada dunia manusia hmm. dan yang bisa kalian laksanakan. Oke okay. ya, ya memang sudah waktunya kita laksanakan dan nanti dampaknya apa kan bisa dirasakan kan begitu. Ya. Lalu apakah anda memiliki pesan bagi kami manusia mbak yang hidup sekarang ini pesan khusus misalnya untuk apa atau apa? Pesan saya hmm -mm. sudah ada di kalimat. Mm -hmm. Oke, okay, terima kasih. Kiranya sudah berbicara panjang lebar tentang kejadian tadi bahwasanya tadi fenomena dengan sebuah peluncuran satelit yang dimana nanti di sana akan membuat apa namanya sebuah revolusi hebat bagi kehidupan manusia kan begitu dikatakannya. Oke, okay, dan dampaknya sangat jelas seperti itu. Dan jika hal seperti itu terkena kepada manusia yang memiliki keyakinan seperti kami akan tetap sama juga dampaknya negatif tadi. Ya. Jika kalian-kalian meyakini mm -hmm. atau merasa ketakutan, mm -hmm. dampak ditimbulkan justru malah lebih Oke oke. Dan sekalipun manusia yang diuji coba memiliki keyakinan seperti kami pun mm -hmm. ya akan sama juga dampaknya. Ya. Tidak bisa mungkin antara golongan baik dan buruk berperang tidak maka dari itu pesan saya mm -mm. selalu berbarui niat kalian ibadah pada allah mm -mm. selalu mempertebal keimanan kalian mm -mm. keyakinan kalian pada allah subhanahu okay, wa taala oke okay, oke okay, oke okay. oke terima kasih Mbah. kiranya saya memang tidak menyebut nama panjenengan semoga itu menjadi berkah bagi kami untuk kami selalu dan selalu memperbarui diri memperbarui niat untuk taat pada sang pencipta begitu kiranya dan jika kami banyak kekurangan atau kesalahan tingkah laku tutur kata kami tidak, ya tidak. mohon maaf begitu terima kasih banyak silakan dihabiskan monggo panjenengan Sudah jika cukup. kembali terima kasih oke sama-sama silakan panjenengan kembali bah monggo silakan sebentar iya temati semuanya ikut rantai terikat Leng -leng. saya izin kembali Izin berjuang Ya yeah. yeah, silahkan. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Keluar semua ini katanya juga. loh banyak hilang semua. Sehat mas. Alhamdulillah sehat. Pastinya nanti kalau nggak sehat istrinya. Betul. Gak ada yang Mek Mek hmm, Mek, -mek mas kan mungkin ngelos los pipi atau apa kan begitu ya mas. Tidak apa apa itu mas. oke halal. Oke. Yang jomblo tetap semangat. Hmm. Oke. Okay? Mas Blue, Mas Kameramen, Mas Mase, semoga didekatkan dari jodohnya dalam wujud nyata begitu ya, dan selalu semangat dalam rangka taat pada Allah begitu. Dan mungkin tadi agak jelas pemirsa bahwasanya revolusi yang sedang dijalankan sebuah negeri adidaya sangatlah jelas, dimana tujuan-tujuan sangat jelas, dan dampaknya bagi manusia pun sangat jelas. Semoga kita sebagai manusia bisa itibar dan juga bisa mawas diri dan selalu juga kita berusaha belajar untuk memperbaiki dan menaati dari apa yang diperintahkan oleh sang pencipta kepada kita manusia sehingga dari situlah kita nanti akan mendapat pancaran power positif begitu dan semoga saja di kesempatan kita kali ini pun bisa diambil mana positifnya tinggalkan mana negatifnya dan wabil khusus dari apa namanya pesan kami semoga menghadapi hal-hal apapun di kehidupan kita sekarang sampai ke depan nanti kita tetap dalam rangka taat pada Allah dan tidak was-was terhadap apa yang sudah dikehendaki oleh Allah begitu dan dari kami jika banyak kekurangan, kesalahan tutur kata atau tingkah laku itu mutlak karena kebodohan kami sebagai manusia biasa. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan adapun kebenaran, itu pun bukan dari kami datangnya. Semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.